Halo Sobat Otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja yang masih tinggal di rumah, stay at home. Semoga semuanya cepat berlalu ya, sehingga kembali normal keadaan ini. Video ini juga adalah video simpanan ya. Jadi ini bahkan video udah lebih dari 2 bulan yang lalu. Kali ini kita akan membandingkan ya, Yamaha Grand Pilano dengan yang lainnya ya. Ada Kimco Like, ada Vespa, ada SYM, ada Suzuki Saluto. Yang mana lebih bagus? Silakan tulis di kolom komentar nanti dan alasannya juga. Oke, sebelumnya buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung dengan klik like, comment, subscribe dan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Di sini saya tidak akan membandingkan harga ya, karena memang untuk Grand Pilano ini juga hanya di launching tahun 2015, jadi saat ini belum ada yang baru ya di Indonesia. Motor ini bernama Grand Pilano, kalau di luar sana bisa disebut Yamaha Nosa Grande, itu untuk pasar Vietnam dan Thailand. Dan saingan yang lainnya juga harganya masih belum keluar, seperti Suzuki Saluto misalnya. Karena memang belum keluar, maka di sini saya hanya membandingkan bodinya atau luarnya, jadi yang mana lebih bagus. Mungkin kedepannya bisa di launching lagi mungkin Yamaha Grand Pilano ini ataupun Suzuki Saluto. Di sini ibaratnya survei ya, video survei yang mana lebih bagus responnya. Ya sekedar informasi aja, karena ini di sini inti dari videonya adalah Yamaha Grand Pilano. Motor ini menggunakan mesin Isuzu satu silinder, tentunya di 124 cc, dengan tenaga 6 kW serta torsi 9,7 Nm. Dan saingan yang dibilang terdekat yaitu dari Vespa ada Primavera dan Sprint, juga dari SYM Attila Venus ya seperti ini, ada juga Kimco Like, dan juga yang digadang-gadang banyak yang juga menginginkan masuk Indonesia yaitu Suzuki Saluto. Untuk harga tentunya ya, baik Grand Pilano atau Saluto masih belum pasti ya, karena memang belum masuk ke sini. Kalau harga Grand Pilano dulu yang ini, yang lama ini dulu di angka 30 jutaan ya. Kalau masuk ke sini dengan harga segitu sekarang mungkin akan laris ya. Model semuanya dari model-model ini ya, gaya-gaya skuter Eropa lah. Jadi saat ini gaya seperti ini yang menjadi tren bikers tanah air. Namun menurut saya ini Grand Pilano keren juga ya. Ya tidak berbeda jauh dari saingan-saingan yang lainnya modelnya. Baiklah sobat, silakan berikan komentarnya yang mana paling bagus alasannya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.